Ginjal merupakan organ yang memiliki peranan paling penting bagi kesehatan tubuh. Terdiri dari bagian kanan dan kiri, ukuran ginjal berkisar antara 10 hingga 12 cm. Meski kecil, ginjal memiliki fungsi vital dalam kehidupan manusia sebagai penyaring berbagai zat, sisa metabolisme serta racun, dan mengendalikan keseimbangan air, garam, tekanan darah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, menjaga kesehatan ginjal sangat penting untuk dilakukan. Untuk menjaga kesehatan ginjal, simak fakta dan mitos mengenai kesehatan ginjal dari penjelasan Dr. Bonar, spesialis penyakit dalam berikut ini. Dok, fakta atau mitos menahan kencing sebabkan gagal ginjal? Baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan menahan kencing itu menjadi mitos untuk gagal ginjal, sebenarnya kurang tepat ya. Pada awalnya, orang yang gagal ginjal biasanya ada penyebabnya. Nggak tiba-tiba dia menahan kencing jadi gagal ginjal ya. Jadi biasanya orang yang fungsi ginjalnya masih normal, tidak ada kejadian untuk gagal ginjal ya. Tapi kalau misalnya sudah ada riwayat sebelumnya, misalnya ada riwayat batu, nah itu bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Termasuk tadi mengenai nyeri ya, nyeri pinggang ya. Nyeri pinggang juga sebenarnya tidak terlalu terkait dengan ginjal, karena di pinggang itu bukan hanya organ ginjal yang ada, tapi bisa organ otot, bisa ada limpa ya, atau liver ya, dan itu yang bisa menyebabkan nyeri mungkin di sekitar area pinggang ya. Jadi itu yang dikatakan nyeri pinggang, tapi tidak selalu menjadi itu gejala dari gangguan ginjal. Fakta atau mitos sakit pinggang tanda penyakit ginjal? Ya, saya kira bukan fakta ya, tapi itu mitos saja. Kemudian, fakta atau mitos, pasien gagal ginjal tidak boleh makan pisang? Itu juga suatu mitos sebetulnya ya, karena orang yang gagal ginjal pada saat sudah cuci darah, memang kita harus memperhatikan elektrolit yang dikonsumsi. Nah, elektrolit yang mengganggu itu sebenarnya pada kalium. Nah, kalium itu banyak di pisang. Makanya orang selalu menganggap kalau orang gangguan ginjal, katakan gangguan ginjal, belum gagal ginjal. Jadi sering melarang untuk tidak banyak mengkonsumsi pisang. Tapi kalau orang udah gagal ginjal, emang itu yang menjadi fakta, tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi yang mengandung kalium, gitu kira-kira. Selanjutnya, fakta atau mitos, kurang minum air putih sebabkan gagal ginjal? Ya, saya kira itu sama dengan yang tadi ya, itu juga mitos ya. Jadi kalau orang sudah gagal ginjal, memang dia produksi urinnya berkurang. Tapi kalau orang yang masih normal, karena masih normal, apa konsumsinya akan terjadi keseimbangan antara yang diminum dengan yang dikeluarkan. Kira-kira begitu. Fakta atau mitos, warna urin menentukan kesehatan ginjal? Ya, kalau itu fakta ya. Makin pekat urin seseorang itu menggambarkan kelainan, mungkin bisa disebut kelainan. Tapi orang yang kurang minum ya, seperti orang yang dehidrasi ya, misalnya karena diare, atau yang ekstrim sekarang orang yang olahraga berat ya, seperti lari ya, dan biasanya karena kurang minum air kencingnya jadi lebih pekat ya. Tapi bisa juga jadi orang yang sakit karena misalnya dia ada gangguan ginjal sebelumnya ya, dengan air kencing yang berbusa dan pekat biasanya itu berkorelasi dengan gangguan ginjal. Sekian dan terima kasih pembahasan saya mengenai fakta dan mitos pada penyakit ginjal kronik. Sampai ketemu kembali pada pembahasan lain mengenai penyakit ginjal yang lain. Terima kasih. Salam sehat.